Cek cek 1 2 3. Oke. Kenapa nih? Tung 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 ya. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini akhirnya aku bakalan bikin konten PPOS barang unik lagi. Dan barang unik yang kali ini bakalan aku review seperti yang sudah kalian lihat di thumbnail. Aku bakalan review ada case HP unik. Ini adalah the most favorite video di channel YouTube ini. Jadi untuk kalian yang belum nonton episode-episode case HP unik sebelumnya, bisa langsung klik aja link di atas ini, atau nanti bisa cek di playlist case HP unik. Oke, jadi kenapa sekarang aku review ada case HP unik lagi? Karena ini kiriman dari para followers aku di Instagram. Ada yang ngirim di DM, "Kak, coba dong cus review case HP unik ini." Dan pas aku lihat dan klik, unik banget dong guys. Langsung aja deh kita buktikan saja apakah case HP ini real dan sesuai dengan ekspektasi yang ada di foto. Ini dia paketannya, ada 2 paketan. Isinya kalau nggak salah ada 4 atau 5 case HP unik. Seperti biasa aku belinya di Shopee luar negeri. Kita unboxing yang mana dulu nih? Yang paling kecil dulu aja ya guys. Dan ini dia case HP-nya. Pertama aku beli case HP ini biasa aja, nggak unik ya, karena ini adalah titipan dari ibuku. Aku beli untuk iPhone 11 ya bun. Bagus banget. Looknya mewah banget dong ini. Oh my god, tuh guys, bener-bener mewah dan kelihatan cucok miong banget. Mari kita cek dulu untuk harganya berapa. Untuk harganya cuma 28.000 aja dengan kualitas semewah ini. Sebenarnya aku juga pernah tuh review dan punya case tipe-tipe seperti ini, makanya aku beli yang tipe simpelnya aja. Yang aku beli waktu itu ada kayak gantulannya gitulah guys, seperti yang ada di video ini. Itu juga sangat rekomend banget untuk kalian beli. Dia ini soft case tuh, lentur ya bun, tapi dia bisa untuk melindungi bagian sisi-sisi HP kita kalau misalnya jatuh dan merucut, biar nggak penyok bagian samping-samping sikunya. Ini juga real pick banget ya seperti yang ada di foto. Langsung aja kita unboxing untuk case HP yang selanjutnya. Ini dia case HP unik yang kedua. Kalau ini uniknya apa? Karena dia di belakang case HP-nya itu ada scrubnya dong guys. Iki jelaskan ya yang buat case HP ini tuh fungsi dari sekop ini tuh apa gitu loh. Soalnya ono case HP tapi burine dikai sekop kok ngene iki loh guys, sangat-sangat tidak berguna sekali. Kecuali dia itu bisa membantu untuk memegang HP kita tuh kayak gini atau gimana ya guys. Ini tuh sama sekali enggak berguna. Cuma aksesoris aja ada si sekopnya di belakang sini. Untuk case HP-nya dia soft case tuh guys, dan warnanya tuh bagus banget sebenarnya, warna silver gitu. Di bagian sini tuh dia kayak bludru gitu. Jadi kayak kelihatan case HP yang mehong. Awas, kamu itu bisa-bisanya masuk di sini. Dan asal kalian tahu ya, si sekop ini di lemnya itu tidak full sampai di sini bun, cuman bagian si kayunya aja ini. Dan ini the real, dia dari besi ya guys tuh. Dan pegangan sekopnya dari real kayu. Untuk harganya lumayan, yaitu 51.000. Tapi untuk kalian yang suka case HP unik dan tidak mutu seperti ini, silakan saja dibeli ya untuk koleksi atau dipakai, terserah kalian. Mari kita langsung try on aja si case HP nggak mutu ini ya guys. Apakah dia bisa menggenggam dengan erat? Ternyata walaupun dia nggak yang terlalu kandel ya say, tapi dia bisa melindungi HP kita dengan erat. Tapi ya gemes aja sih bentuknya ya kan, unik. Hehehe, jangan. Oke, next kita. Jangan cain. Next kita buka. Diatar. Next kita buka paketan yang kedua. Ini dia case ketiga. Ya ampun, ini lucu banget. Ini case-nya itu simple tapi dia ada keunikannya nih. Aku kasih lihat ke kalian ya. Motifnya gemoy banget, kayak kembang-kembang gitu. Kita unboxing sekalian. Tuh, satisfying. Dan ini ternyata dia case-nya berat banget loh, guys. Enggak enteng, maksudnya kayak enggak berat banget tapi berat gitulah ya. Karena di dalam case HP ini ada hidden game-nya ya. Kita coba cek. Di sini itu bisa dibuka nih ya. Aku liatin ke kalian. Di mana sih bukanya? Salah.
Di sini dia bisa dibuka tuh. Bagian sininya dia ada kacanya. Ini guys, HP sangat berguna sekali dan yang aku cari-cari banget karena si kaca di belakang guys HP kayak gini. Ini mohon maaf ya ada bocil mengganggu. Sangat berguna sekali untuk para ciwi-ciwi yang suka tacap-tacap atau mengaca, ingin melihat makeup kita tuh masih sempurna atau ada yang bosok ya. Jadi kita bisa membenarkan. Mari kita klete. Ya, tapi agak kecewa nih guys. Ternyata dia tuh kacanya agak ngecembung gitu loh. Tolong jangan masuk-masuk. Stop ya, kamu di situ ya. Enggak usah masuk-masuk frame ya. Jadi si kacanya tuh agak ngecembung dan ini bukan real kaca. Kenapa bukan? Dek, jangan dek. Ini tuh ternyata bukan real kaca loh yang ada di sini. Kenapa bukan real kaca aja yang dipasang? Ini tuh kacanya kayak ngecembung yang kayak stiker gitu loh guys. Padahal aku tuh sebenarnya berekspektasi kenapa aku pengen beli case HP ini. Yang aku kira dia tuh bener-bener kaca belakangnya. Ternyata bukan kaca beneran. Emang bisa buat ngaca? Bisa. Cuman kayak agak ngeluh gitu loh guys. Karena dia ngecembung dan gak bisa yang realistis. Oh. Baru tahu sekarang dan detik ini kalau kita ngacanya agak jauh begini itu dia tidak bisa berfokus kepada muka kita ya. Kita harus mendekatkan begini guys. Jadi kalau deket kayak gini itu bisa lebih realistis dan seperti kita ngaca di kaca beneran. Jadi udah berarti nggak yang zong-zong amat. Kalau kita tidak butuh kacanya tinggal ditutup aja begini ya. Dan ini agak kandel berarti otomatis si case HP ini bisa melindungi HP kita dengan sangat maksimal ya. Mari kita cobain aja. Ini aku beli untuk iPhone 12 Pro Max ya. Sangat menggenggam dengan erat sekali guys. Worth it dan ini benar-benar tebel banget loh. Walaupun dia tuh soft case tapi kayak semi hard case gitu. Benar-benar kayak mengkol gitu. Nuh, mari kita cek untuk harganya. Harganya lumayan mehong yaitu Rp95.000. Oke, langsung aja kita lanjut ke case HP selanjutnya. Ini dia case HP yang keempat. Sumpah lucu banget. Ini adalah salah satu yang dikirimkan para followers aku di DM yang aku sudah sebutkan tadi. Gemes banget. Jadi case HP-nya itu bentuknya seperti tas-tas kekinian yang cute banget gitu loh guys. Ini aku beli ada dua tipe ya. Yang tipe pertama aku beli yang warna hitam putih dengan strap kulit sintetis seperti ini. Dia loh ternyata bener-bener real pick seperti yang ada di foto ya guys. Dan di bagian sininya dia tuh kayak bordiran gitu loh guys. Bukan yang cuman case biasa. Jadi kelihatan kayak tas bingit gitu loh. Gemes ya. Jadi untuk kalian yang meger bawa tas kemana-mana, pengennya bawa HP aja, bisa pakai case HP ini. Dan ini strapnya bisa dilepas pasang. Tapi menurut aku kalau kalian beli case HP ini harus dengan strapnya. Karena kalau nggak dipasang bentuknya aneh guys. Kayak gini loh. Tuh kayak kucing ya bun. Mari kita coba pasang dulu strapnya. Tuh, wow. Gemes banget guys setelah dipasang strapnya kan. Bagusan kayak gini daripada nggak dikasih strap malah lebih aneh gitu kelihatannya. Mari kita langsung cobain aja di HP aku. Kalau ini dia bener-bener menggenggam HP kita dengan sangat erat. Jadi jangan khawatir kalau kita pakai case HP ini. Karena kan pegangnya begini takut merucut HP-nya nanti, enggak sih. Kok flashnya nyala. Dan si case HP ini tuh semi hard case ya. Bagian sininya walaupun dia plastik tapi juga pengkoh banget. Dan bagian case HP-nya ini tuh kayak glossy gitu loh. Kelihatan seperti menter sekali bun. Jadi kayak wow cantik banget ya gak sih bocil. Bagus banget ya guys. Dan real pick sekali. Untuk harganya Rp96.000. 11-12 seperti case HP ini ya. Tapi lebih cucoan dan cantikan yang ini sih ya. Agak lebih besar. Oke deh kita langsung unboxing aja case HP unik yang terakhir. Ini dia case HP unik yang terakhir. Ini juga bentuknya tas dan gemes banget. Aduh aku gak kuat nih. Paling gak kuat sama case yang bentukannya tuh kayak gini gitu. Kenapa terlalu cute sekali? Oh my god, lucu banget. Kalau misalnya di kamera itu agak sedikit silau, mohon maaf sekali karena emang gara-gara pencahayaan dan lighting ya guys. Ini aslinya bagus banget dan cute. Kalau ini dia itu case HP-nya sama seperti yang sebelumnya. Dia dari plastik tapi pengkoh gitu loh guys. Kalau yang tadi kan warna case-nya itu hitam, kalau yang ini warnanya transparan. Dan bagian sininya ini warnanya super lucu. Dia kayak warna gradasi, warna oranye sama warna krim kuning gitu. Bagus banget sih finishing case-nya.
case-nya juga gemes banget. Ini tuh kayak timbul gitu guys, ada print-printannya dan bagian sini tuh kayak empuk seperti bantal gitu. Dan untuk strap-nya juga gemes banget, bantal kayak gini warnanya silver. Langsung aja kita pasang dulu strap-nya. Ini setelah dipasang, aduh gak kuku gak nana. Kita pasang sekalian handphonenya. Ini dia setelah HP-nya sudah dipasang. Sebab aku gak mau tahu, kalian wajib check out yang ini karena ini super duper gemes banget. Kalian bisa lihat sendiri, ini gemes banget. Dia bentuknya bener-bener kayak tas lucu gemoy gitu loh. Ini bisa di kayak giniin ya. Coba yang si case HP ini tuh, bisa juga ditenteng begini. Dia ini bikin look HP kita tuh kayak mewah gitu loh bun. Dan dia juga sangat mencengkram HP dengan sangat erat. Gini-giniin pun dia gak akan jatuh karena bener-bener kayak grep gitu loh di HP ya bunda. Untuk harganya yang ini lebih mahal, yaitu 103.000 dan masih satu kali terjual, yaitu yang beli cuman aku doang. Oke lah guys, jadi segini dulu konten PPS barang unik untuk kali ini. Untuk kalian yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen juga. Dan silakan kirim ke DM kalau misalnya kalian ada request video apapun di Instagram aku @aifajarwe, nanti aku bacain ya bunda. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Bye bye, see you di next video guys.